Saudara, Badan Kesbang Pol Kota Pekanbaru bersama FKUB Kota Pekanbaru Sabtu tanggal 29 Juli 2023 lalu menerima kunjungan FKUB Kabupaten Bintan, di mana pertemuan tersebut diadakan di kantor FKUB Kota Pekanbaru, Jalan Arifin Ahmad. Belasan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bintan Sabtu tanggal 29 Juli 2023 berkunjung ke kantor Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Pekanbaru. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka program studi banding FKUB Kabupaten Bintan terhadap FKUB Kota Pekanbaru. Selain ketua dan pengurus FKUB Kabupaten Bintan, turut serta dalam rombongan Kepala Kementerian Agama dan Kabankesbangpol Kabupaten Bintan. Pertemuan dilaksanakan di ruang pertemuan kantor FKUB Kota Pekanbaru, Jalan Arifin Ahmad. Turut menyambut kedatangan rombongan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, Sofaizal, Ketua FKUB Kota Pekanbaru beserta pengurus. Acara diisi dengan ramah tamah dan sharing program antara dua organisasi. Kita menyambut baik apresiasi atas kunjungan ini, terutama silaturahmi yang akan kita bangun dalam sinergitas yang akan kita bangun dalam rangka membantu pemerintah sebagai mitra pemerintah untuk membina perguruan agama agar benar-benar dapat memberikan kontribusi yang positif, ya, sehingga suasana yang kondusif, nyaman dapat tercipta. Iklim investasi juga akan dapat ditingkatkan karena sesungguhnya investor akan yakin dan percaya menanamkan investasinya pada saat daerah yang dikunjungi itu dalam keadaan aman dan nyaman. Menurut Ketua FKUB Kabupaten Bintan, Syamsir, kunjungan ini selain dimaksudkan untuk bersilaturahmi, juga dimaksudkan untuk belajar dan sharing informasi tentang cara pengelolaan organisasi dari FKUB Kota Pekanbaru. Tentunya banyak hal yang kita gali dari saudara kita dari FKUB Pekanbaru, di mana Kota Pekanbaru sudah lama menjadi ibu kota provinsi. Tentunya pengalaman-pengalaman dalam mengelola organisasi kemasyarakatan Pekanbaru itu kami yakin dan percaya banyak pengalaman-pengalaman yang perlu kita timba, kita gali dari FKUB Pekanbaru. Ketua FKUB Kota Pekanbaru Dahlan menyambut gembira kedatangan rombongan studi banding FKUB Kabupaten Bintan. Baginya, kunjungan ini akan semakin mempererat silaturahmi dan memperkokoh persatuan dan kesatuan umat. Kepri itu, kalau tidak salah, Bintan khususnya itu menjadi indeks kerukunannya tertinggi. Terima kasih juga bergerak lagi dari sini. Alaman ya, ini khususnya FKUB, karena FKUB ini kan mitra pemerintah dalam rangka membangun kerukunan umat. Semoga pengalaman-pengalaman kita ini bisa saling mengisi satu sama lain. Pertemuan berlangsung dalam suasana yang akrab dan diakhiri dengan foto dan makan siang bersama. Sambah Runzi melaporkan.